Halo teman-teman, welcome to A Few Minute Explanation. Hari ini kita akan membahas tentang pantai terunik di dunia. Pantai dan laut menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saat berkunjung ke pantai manapun, kamu tentu akan menemukan laut yang terhampar indah di depan mata. Hal tersebut tampaknya tak berlaku dengan salah satu pantai indah di Spanyol ini. Pantai yang bernama Guadalquivir ini malah tidak memiliki laut seperti pantai pada umumnya. Dilansir dari berbagai sumber, Pantai Guadalquivir terletak di Llanes, sebuah kota kecil di utara Spanyol. Pantai ini menjadi destinasi wisata populer bagi turis karena keunikan yang dimilikinya. Tak memiliki laut, pantai ini malah dikelilingi tebing-tebing yang menjulang tinggi. Meski tidak memiliki laut, pantai ini tetap memiliki air laut loh. Air laut tersebut bersumber dari gua di sekitar tebing, yang diduga berasal dari katabirian yang terletak ratusan meter jauhnya. Uniknya lagi, air tersebut bisa pasang, tapi kadang juga airnya surut. Karena keunikannya, Pantai Guadalquivir pun masuk dalam salah satu pantai terunik di dunia. Meski pantainya tidak terlalu luas, yaitu hanya sekitar 40 meter. Pasir putih dan tirusnya air menjadi alasan kenapa banyak wisatawan yang berkunjung ke situ. Selain itu, suasana tenang yang ditawarkan juga memberikan nilai tambah untuk Pantai Guadalquivir.